Bendera hijau sudah dikibarkan, perhatikan. Babak 5 balas dadak tersisa. Konsentrasi maksimal. Jangan menderita. Gesek 313 Resik Tip Kota Jawa Barat yang kali ini berikan berbagai dan berbagai pasang satu hempasan setelah yang kedua ada 54 di Drive Fairlah Batam diikuti di belakang ada 84 Baik, saudara-saudara, kita tunggu-tunggu pertarungan hebat yang kali ini kita saksikan bersama-sama pada 15 menit plus 2 putaran waktu tempuh yang harus mereka selesaikan di perjalanan hari ini. Ruler yang dimiliki oleh Ikatan Motor Indonesia cepat sekali dilepas dengan speed yang cukup luar biasa oleh 23 Mohamed Antar Al-Ghifari. BSM 313 Yamaha Racing Team Kota Bandung, Jawa Barat yang kali ini melintas di hadapan Anda di pos yang terbaik. Dan 54 Ibrahim Khairullah of Bandung, Indonesia, Bandung Epic Rumi DJI Bandung. Golden Boy from Kota Bandung, Jawa Barat, Mohamed Antar Al-Ghifari yang kali ini bernaung di bawah bendera BSM 313 Yamaha Racing Team Jawa Barat masih melaju di hadapan Anda di pos yang terbaik. Dan Mohamed Raditya baru saja menerima satu manuver bertak. Dia bakal di sana dan 54 masih juga kualitas jerman ada di posisi yang kedua. Ada di sana Ibrahim Khairullah. Apakah terlalu banyak poncol kali ini di posisi ketiga ada Oparu Sitisono yang kali ini berlaku
Masih ada di sana perhatikan pelintas pada baris yang kelima. Ada Teguh Haikar yang harus mereka selesaikan pada perjalanan hari ini. Baik, kita berdua dulu di Sportivitas Jawa dan juga Bebek Mobilitas 125 CC Pro. Kembali ke terang kepada race yang pertama di jalan 85 CC melenggang sedikit di depan. Lalu ketika berhubungan atas Aldi Bali Jawa Barat dan kembali melintas pada posisi kedua dari Bapak di proyek Bandula Honda dari Bantan yang jauh di depan. Lalu diharapkan ada pada posisi kedua dan 30 bergeser pada posisi yang ketiga perhatikan di sana ada 84 Alvaro Vitistano Jawa Tengah dan bagaimana
Siapa di antara pemain yang akan masuk ke dalam Yunus? Perhatikan, apakah Raditya ataukah ada di sana 84 baru ada di hadapan kita semuanya. Satu putaran yang terakhir pada putaran hari ini ataukah? Berapa menit tersisa pada perjalanan hari ini, kita akan tunggu. Perjalanan masih terus melintas di hadapan Anda, saudara-saudara. Kembali melintas posisi yang terbaik, posisi ada di sana Pak Ahmed Adar Al-Ghifari. Sangat jauh sekali kesempatan ini Bapak Ibrahim Adullah. Dan di posisi ketiga melintas masih ada Tengku Haikal Rizanda. Ablo Iwa Kebua Pekah masih berada di posisi yang luar biasa. Honda dari Pulau Dewata Bali, anak asuh atau dari Minister Kamer, Flexin yang diberikan Bali Epic. Kali ini melintas dan kembali ke depan. 128 stabil, Lasus Trigger melintas pada posisi yang kelima. Kali ini Pornov di bawah bendera Corteva SHJ27 Kediri melintas pada posisi yang ketujuh di satu putaran terakhirkah pada perjalanan Sekija Legend 85 posisi yang kali ini masih dilintaskan di hadapan Anda semuanya. Perhatikan pandang tajam mata Anda, 2, 3 Golden Boy from Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat yang kali ini menguasai jalan yang perjalanan pada Special Legend 85 CC yang kali ini masih terus melintas di hadapan Anda semuanya. Saudara-saudara, kita tunggu saja bagaimana mereka menyaksikan satu pertarungan spektakuler pada gelaran Kalimantan DC Super Track Kawasaki Greentech 76 ada di sana dan akan kita lihat bagaimana Atar masih terus berputar. Berapa waktu yang tersisa pada perjalanan hari ini dan masih kita tunggu bagaimana posisi yang harus mereka pertahankan pada perjalanan hari ini dan Ahmad Arthur Al-Ghifari dan satu kiri giga BSM Jamal Racing Team ada baik Kairullah posisi berikutnya Tengku Haikal kemudian Ida Abu Iwa Kepo Lintas Jawa Kepo Gatros Kepo
Masuki garis finish posisi berikutnya.